Okey, hai. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hari ini saya nak ajak cara campur tuti dengan betul. Okey. Saya yang buat video kali ni. Okey. Ada dua biji sensor dekat saya. Dua-dua saya tukar pistol. Satu pistol dengan blok dan satu pistol saja saya tukar. Dua-dua dah calak. Boleh tengok pistol dah calak. Okey, yang ni pistol dengan blok kena tukar lah. Dua-dua model steel. Dua-dua yang saya pakai yang original lah. Okey, boleh tengok calak. Sebab apa calak? Calak tuti kurang. Okey. Senang saja sekali ni saya nak tunjuk. Okey, tuti kurang. Cara campuran tuti dia, okey, senang. Jika ada botol macam ni pun senang. Yang ni Hasuana, yang ni steel ataupun apa-apa botol yang sama akan macam ni lah ataupun tak ada botol macam ni, datang dengan botol biasa pun boleh. Okey, saya nak tunjuk contoh dia beli. Okey. Di sini kebanyakan tulis satu nisbah 50, sama juga kalau Hasuana pun dia akan tulis satu nisbah 50. Bagi saya satu nisbah 50 sangat tak sesuai dengan cuaca di Malaysia kita ni ataupun di Asia kita lah. Cuaca di sini memang tak sesuai lah, panas. Okey, selalunya saya syorkan 30, satu nisbah 30 paling kurang, ataupun saya sendiri selalu pakai satu nisbah 25. Selalu saya pakai yang tu. Okey, saya nak tunjuk satu nisbah 25 banyak mana tuti kena bubuh. Okey, baik. Satu nisbah 25 bermaksud 1 liter petrol 40 ml tuti. Itu satu nisbah 25. Okey. Kalau ada botol yang macam ni, boleh tengok dekat sini ada tulis, ada garisan dia. Contoh sini 20 ml, sini 60 ml, 80 ml dan 100 ml. Okey. Macam mana nak campur dia? Baik. Kalau ada tuti macam ni, senang. Kalau sini ada satu lagi petrol, beli petrol botol ni lah, tong ni. Okey. Jika beli petrol 1 liter dalam ni dan nak campur tuti dia, senang. Buka tudung ni. Kalau botol yang macam ni lah, picit. Nampak isi sampai dia masuk. Picit botol ni sampai naik takah 40. Okey, sampai takah 40. Okey, dah siap. Sampai takah 40 ni boleh tuang masuk dalam ni. Nak tuang macam mana masuk? Okey, tuang masuk, tuang ikut sini. Nah, jangan tuang ikut sini. Tuang macam ni, nanti hak dalam ni semua ikut sekali masuk. Okey, tuang ikut sini. Tuang. Okey, dah siap. Untuk 1 liter petrol 40 ml, sama juga. Yang ni pun sama cara dia guna. Dua ni sama. Okey. Baik, kalau lah botol yang datang botol macam biasa, tak ada macam nak campur, saya akan guna benda yang macam ni lah. Selalu benda ni orang akan buang, ambil simpan lah. Kalau boleh kita guna-guna mesin ni, boleh simpan benda ni. Ni apa ni? Yang ni kad ubat, ubat ayak. Yang ni kad ubat ayak. Yang ni kad racun. Ini pun kad ubat ayak juga. Boleh guna yang ni. Dia ada tulis, memang sukatan kita betul lah, tak lari. Dekat racun ni dah tulis besar sikit, boleh tengok guna. Dekat sini racun ada sampai 50 ml, 40 ml. Okey. Kalau yang botol tak ada macam ni, botol biasa, boleh guna macam biasa saja. Bubuh isi. Kalau satu nisbah 25, isilah sampai 40 ml. Boleh tuang masuk dalam tong. Senang saja. Selalunya saya akan guna yang ni lah. Ada lah spare-spare guna ni. Guna yang ni pun boleh. Ataupun botol. Tak ada pun botol ubat pun boleh juga. Hak kecil-kecil yang ada sukatan ml tu pun boleh guna. Contoh dia macam ni lah. Botol ni pun boleh. Ada sukatan dia sampai 60 ml. Boleh kalau nak senang. Koyak yang ni sikit, potong, bagi besar sikit atas, boleh isi ikut sukatan yang ni. Yang mana ikut senang lah. Okey, saya nak contoh banyak. Sebab apa masalah kita
selalu ni campuran tuti kurang. Sebab apa kurang? Sebab cuaca kita sini panas, tak sesuai nak ikut satu nisbah 50. Satu nisbah 50 ni betul-betul mesin yang original, yang tak pernah lagi setting apa guna semua, tak pernah servis carburetor, tak pernah setting guna carburetor, dan semua barang original. Boleh kalau nak guna satu nisbah 50, tapi kalau dah pernah setting dah apa kau, saya tak syorkan dengan cuaca keadaan kita, saya tak syorkan guna nisbah satu nisbah 50, paling kurang satu nisbah 25. Okey, kalau ada botol yang macam ni senang juga. Dia ada suka tanya tak? Dia ada tulis dekat sini satu nisbah 25. Kalau isi petrol, contoh kalau isi petrol dekat 10 ni, takau 10, isi tuti sampai takau 10 juga, nanti boleh goncang macam ni. Boleh goncang macam ni, bagi tuti sini semua masuk dalam ni dan boleh isi. Sama kalau pakai botol yang macam ni pun, dia ada garisan dia juga. Selalunya botol ni dia akan tulis kat sini 125 nisbah 1. Okey, sama. Guna 25 nisbah 1. Isi petrol 500 ml sini, isi tuti sampai sini. Senang saja. Petrol daripada bawah sampai sini dan tuti daripada sini sampai sini saja. Lepas tu goncang dua kali dah boleh. Gunalah, dah boleh. Siap. Okey, senang saja. Sebab apa masalah ni? Kerana yang ni sikit akan rosak piston dan juga blok. Risiko dia tinggi lah. Lagi lepas tu kalau boleh campur dengan betul, ikut campuran dengan betul. Okey. Okey, sekian yang ni saja video saya kali ni. Terima kasih banyak-banyak pada yang menonton. Terima kasih juga yang telah subscribe di channel saya. Terima kasih, semoga anda semua dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah dimudahkan semuanya. Okey, baik, terima kasih.